بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العظيم لن برمولة نهيا بايك دن سبر إتو mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur jadi kalau di intinya pemahaman dari Al-Qur'an ini artinya apabila kita tuh hendak nang bagus anak kita anak keturunan kita ini anak bagus soleh maka mulailah dengan orang tuanya ya bila orang anak anaknya anak bagus tapi orang tuanya kada bagus maka itu ngarinya mahayal aja nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sidin si hendak menjadi anak soleh berisi keturunan beluman lagi mengandung beluman lagi hamil bini sidin si sidin mendoakan sudah nah, mendoakan setiap malam ya Allah beri aku keturunan yang baik-baik nah, artinya Kayak itu juga kita apabila hendak menjadi orang soleh anak hendaklah di didoakan dan dididik. Dididik ujar Allah ya guru. Guru Bangil Bahari Jisidin mendoakan tiap malam anak Sidin tuh Tiap malam bahkan disebut anaknya si anu si anu si anu si anu. Jadi bukan hanya umum di Allah anakku kada tapi disebut si fulan fulan fulan. Sampai Jisidin ada nang kada ingat anak guru Bangil tuh sih karena kebanyakan kan anak Sidin. Masya Allah, Masya Allah. Artinya Sidini serius menduakan anak sampai nama tadi disebut tiap ya, pikungan. Nah, kita kembali kepada manaqib Buriyatul Mu'ibbin. dan ketika mendekati masa kelahiran radhiyallahu an pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar dan untuk mendapatkan keamanan maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Karaton ke kampung Tunggul Iram seberang menuju ke rumah Abdullah Abdullah yakni sepupu daripada niniknya radhiyallahu an yang bernama Sofiyah dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu dipilihnya kampung Tunggul Iram seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika Rasulullah dilahirkan ke dunia dari parut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiyah. Ketika itu matanya radhiyallahu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti baik pada lazimnya serta tubuhnya pun memberi membiru serta tubuhnya pun membiru hingga niniknya radhiyallahu yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman maka tubuhnya Rodiyalan beransur-ansur merah seperti warna bayi kebiasaan dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah Rodiyalan itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa Rodiyalan mau ia menyusu kepada ibunya manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya yakni yang bukan mahram Masya Allah jadi sidin tapi ternyata di apa julung susu kada mau kada mau kada mau habis itu ada nang tuan guru tadi guru haji adu mau sih mengisap eh, ternyata sekalinya bukan kada mau menyusuk tapi hendak menyusuk menyusu tapi pas orang kada ada kada artinya orang-orang nang aja nabi itu hanya si mau menyusuk masya allah Sebagaimana Syekh Abdul Qadir kalau di siang puasa kadang kadang mau menyusuk kenapa aja orang nih? Malam aja menyusuk. Oh, sakalinya hari itu hari puasa, awal puasa. Masya Allah Jadi para aulia itu lagi halus tuh. Sudah kelihatan keajaibannya. Nah, ulun ingatan tadi nang Nini Sidin nih, nang bernama Salbiah. Bari di pengajian dulu ada Baguru Guru sidin. lagi aku halus di ayunan Niniku Salbiah tuh ayunakan itu nyanyiannya nyanyian sifat 20 nyanyian nah sambil maayun di sini dulu untuk nang bagi sani mungkin kuitan sidin pokoknya sidin nang mengisah ini nyanyiannya <tuh> ya <nyanyianya, tuh> nafsiya ya ma'ani ma'nawi ma fi qalbi ghairullah yun nyamannya cucuku guring baayun mudahan Tuhannya jadi wali Allah. Nah, itu doa di sini ngaran salbiah. Kan sifat empat. Nafsiyah, salbiah, ma'ani, Nah, ini. Nah, itu didoakan. Jadi anak kita nih nah, supaya anak kita ini mendengar. Ini ulun lah. Ulun sudah empat puluhan. Nah, mama ulun ketika membacakan maulidun nabi, Tanda guring tuh maulidun nabi Muhammad. Sampai ini ulun ingat nyanyian mama ulun tuh. Nah, artinya apabila pian ayunakan anak apa nang pian bunyikan suara itu makanya terekam sampai wai ini nah jadi hati-hati jangan bernyanyi -nyanyi nang lagu-laguan tuh kasihan anak kita banyak aja sudah lagu Habib Syekh misalnya Abdullah nama ayahnya Aminah apalah? Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Mu Talib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah Fatima putri tercinta semua bernasab mulia dari Qures ternama nah ini nyalan. pas saja kah pas. Nah, mudah-mudahan semua kita ini Allah berkahi dengan kita mendengar riwayat-riwayat orang soleh supaya dapat barokah kita. Allah fikum. Wallahu alam. Pas saja kah? <applause> <applause> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته